Jadi ini mau saya infokan bagi kawan-kawan yang kemarin ada pesan O-ring, ternyata ini masih kena proses antri. Jadi ini ada dia bikin mesin. Bikin berapa nih? 4 ya? 5. Dia bikin 5. Untuk bubutnya ini masih dipakai. Tuh. Masih untuk bikin yang besar-besar. Aku juga mau maksa gimana, nggak bisa juga. Tapi tetap dibuatkan sama beliau ini. Tapi ya sesuai antrian, katanya begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya infokan ke kawan-kawan. Jadi banyak nih, antri yo. Luar biasa. Bulan-bulan ini penuh yo. Karena kayaknya sudah anu ya, mulai normal kan? Iya. Normal sudah. Iya. Jadi yang jadi teman-teman yang bikin si loreng ini om yang ini ya. Oke, teman-teman semua, jadi informasinya seperti itu. Waktu saya mengajukan pembuatan seal O-ring di tempat ini memang lagi penuh-penuhnya. Jadi pembuatan O-ring untuk kalian yang sudah pesan itu masih proses antri. Jadi saya minta kepastian sama om yang buat seal O-ring ini. Jadi dia berikan jawaban kepada saya kemarin. Dia minta waktu 1 minggu untuk mengeluarkan semua order-orderan dia ini. Dia ada bikin mesin itu sebanyak 5. Jadi dia keluarkan itu, dia minta waktu 1 minggu dari pertama saya datang bikin video ini. Baru setelah itu dia langsung ke proses pembuatan seal O-ring. Dia juga menjelaskan kepada saya, katanya kalau sudah kepegang proses pembuatan seal O-ring itu enggak juga terlalu lama. Yang bikin lama ini karena memang antri. Jadi sesuai antrian lah. Dari semua tukang bubut yang saya datang itu semuanya menolak. Pada saat saya minta dibuatkan seal O-ring yang dari Kuningan itu. Karena buatnya juga susah, teman-teman. Dan ini bengkel satu-satunya yang mau membuat seal O-ring buat kalian. Jadi kira-kira seperti itulah infonya. Oke ya. Oke, teman-teman semua, kira-kira seperti itulah infonya. Dan saya sudah dapat kepastian, dia minta waktu 1 minggu untuk mengeluarkan semua barang-barang yang dikerjakannya itu yang besar-besar. Baru setelah itu dia mengerjakan proses O-ring yang saya minta tadi untuk kalian semua. Saya ikut prosesnya dia karena di sana kan dia yang punya prosedurnya. Karena di situ adalah tempat dia bekerja. Jadi saya nggak bisa apa-apa, dia punya aturan. Tapi teman-teman jangan khawatir, itu sudah masuk proses antrian dan pasti akan dikerjakan. Jadi dia minta waktunya 1 minggu. 1 minggu itu terhitung dari kapan? Dari saya buat video ini, teman-teman hitung 1 minggu. Setelah 1 minggu itu baru dia buatkan seal O-ringnya. Biasanya juga, ya katanya dia kalau sudah kepegang itu nggak juga terlalu lama. Yang bikin lama itu kan karena antri saja. Nah mungkin bagi teman-teman juga yang melihat, oh ternyata bengkel bubutnya di sana ya teman-teman. Kalau mau buat sendiri misalnya kan, tanpa harus lewat saya, ya silahkan bagi yang satu wilayah. Dan saya pastikan kalian akan disuruh pulang. Karena mereka nggak ngerjakan itu buat orang lain, hanya buat saya. Karena kenapa? Karena mereka nggak prioritas untuk pembuatan seal O-ring itu. Karena banyak pekerjaan mereka yang lebih besar, yang artinya penghasilannya besar. Dan itu utama bagi mereka, dan itu wajar gitu. Dan saya anggap wajar kenapa tukang bubut menolak. Karena memang buatnya juga susah gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau langsung ke sana ya silakan. Jadi saya pastikan kalian akan disuruh pulang. Dan ini pun juga syukur-syukur ini bisa dibuatkan. Sebenarnya saya pun setengah mati sebenarnya. Saya pun ditolak juga sama beliau ini. Waktu dulu saya buat itu ditolak juga. Akhirnya kita ada pembicaraan gimana nih lah. Saya minta tolong bisa nggak dibuatkan ini. Terutama kan saya bikin itu waktu pertama kali kan adalah eksperimen. Dan akhirnya dia mau bantu saya sampai sekarang. Jadi teman-teman perlu garis bawahi, itu dibuatkan. Jadi teman-teman yang sudah pesan, jadi tinggal tunggu saja. Nanti kalau barang sudah selesai, saya kirim ke alamat teman-teman yang sudah order dengan saya. Sebenarnya saya juga, ini beban moral juga. Dan saya minta kepastian, kapan Anda longgar? Gitu saya bilang kemarin. Ya 1 minggu lah katanya, dari sekarang.
satu minggu lah baru saya bisa pegang langsung seal o-ring itu. Oke, nggak apa-apa, nanti saya akan kasih tahu teman-teman yang udah pesan. Jadi itu yang saya dapat, satu minggunya terhitung dari kapan, terhitung dari saya buat video ini, baru dia langsung ke proses pembuatan seal o-ring, kira-kira seperti itu infonya. Jadi maaf nih kamera nih begini-begini-begini nih ya, goreng-goyang yang nggak jelas ya. Oke teman-teman, itu aja infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mohon maaf sebelumnya. Oke.